Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Virguansa, salam petani muda dari Lahat, Kota Agung. Oke okay guys, kesempatan kali ini kita ingin melakukan wiwilan ya guys, sekaligus sortasi klon tenam bungku ya guys. Nah, oke okay, untuk batang ini kita lihat ini belum di lakukan wiwilan ya guys, sekaligus penambahan bahan-bahan yang masih dibutuhkan. Ini masih wajah baru ya guys, masih susulan, bahan susulan. Oke, langsung saja ya guys. Ed Bang Rian, ini salah satu proses sortasi, sortasi bahan yang masih kecil-kecil ya guys. Oke, langsung saja. Yang pertama kita lakukan wiwilan yang dari jauh dulu ya guys. Ini kita buang semua, oke. Oke, kemudian di sini. Sepertinya kita tidak usah menggunakan gunting ya guys. Kita menggunakan tangan aja guys. Tuh. Pertama kita lihat dulu yang tumbuh di apa namanya, di penyimpanan bahan ya guys, yang seperti ini. Ini sudah penyimpanan bahannya, namun ini sudah banyak tumbuh, kita buang semua. Oke. Oke, kemudian yang ini miring ke sini, kita buang. Oke, kita buang yang tumbuh di cacing-cacing ini ya. Yang tumbuh di penyimpanan bahan ini semua kita buang ya, guys. Oke. Kita buang semua. Oke, kemudian di sini ada lagi juga yang di sini kita buang ya. Ini stekannya pendek ya guys, dan kemungkinan B2-nya itu tidak akan produksi dengan baik karena sudah nyampe ke tanah. Namun yang seperti ini masih bisa kita gunakan. Kita fokus ke B1 aja ya guys. Untuk stekan yang pendek itu fokusnya ke B1 aja. Oke, kita buangin semua yang ini guys. Oke, sudah mulai nampak bahannya begitu. Ini juga posisinya begitu. Nah, lanjut yang di sini ya guys. Yang ini kita biarkan terlebih dahulu, nanti kita sortasi. Oke, sini, kemudian di sini. Ini ya guys, tuh. Kemudian di sini masih ada lagi tuh. Ini ya guys, posisinya tumbuh di bahan ya, penyimpanan bahan ya. Dia akan mengganggu pertumbuhan lanjutan bahan kita. Kemudian di sini ada tiga. Tuh. Ini kita buang. Ini kita biarkan dulu, nanti kita lanjut. Oke, di sini. Ini bahan, ini kita buang juga. Oke, kemudian di sini ini kita buang semua ya, guys. Menutup yang di sini. Ini juga harus kita buang.
Ini juga kita buang semua. Oke, ini juga. Dan yang ini kita biarkan ya, guys. Itu warnanya bagus. Sini masih kosong. Ini kita buang. Tuh, jadi seperti itu, guys. Ini kita buang dan ini kita biarkan. Kemudian di sini ada lagi. Ini dia tumbuh di penyimpanan bahan. Ini. Kemudian yang ini juga kita buang. Oke, guys. Sudah sebagian. Di sini ada lagi di sini. Ini tumbuhnya di situ ya, guys. Kita buang. Ini juga ini cacing bukan sirip. Ini juga kita buang. Kemudian yang bawah situ ada ya, guys, tuh. Ini bercabang lagi, kita buang juga. Ini juga. Oke, guys, sepertinya begitu ya. Ini tunas air ya, guys. Tuh, jadi ini kita buang juga. Nih, ini metode bonsai ya, guys. Ini bonggol, kemudian di sini ada sekilan. Dan di sini ada bahan. Kemudian di sini bahan, bahan. Terus juga sampai begitu ya. Kemudian beralih ke sini, guys. Sini ada sebelum juga. Oke, bagus. Tampaknya seperti itu. Ini bagus. Ini kita buang juga. Ini lagi tumbuh. Tunas air. Ini kita buang. Itu kita biarkan ya, guys. Jadi begitu. Oke, guys, jadi itu penampakannya wiwilan dari kolam tenam bungkuk. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.